Bang. Apa kata-kata saya kurang jelas kemarin? Jangan ganggu Dea. Loh, Pak. Nggak, saya cuma... Kamu pikir saya main-main? Saya Pak, maaf. Andre nggak ganggu saya kok, Pak. Saya cuma mau mengembalikan buku ini. Andre, makasih ya bukunya. Oh iya, sama-sama. Permisi, Pak. Tari, pokoknya kamu harus ngomong. Kamu nggak bisa ngebiarin dia begitu terus sama kamu. Dan kamu harus ngomong sama dia sekarang juga. Hari ini juga harus. Ya, harus. Pagi, Pak. Pagi. Bego gini sih, berdiri aja. Ayo buruan ngomong. Karena cinta, dunia bisa porak-poranda. Tapi karena cinta, hidup jadi warna. Karena cinta. Karena cinta. Cinta bukan sebuah ini datang pagi. Jangan so akrab lu. Basi tau gak? Gimana, Dek?
Ya ampun, Do. Lu masih mikirin soal dia juga. Kirain gua udah lupa lo. Lupa? Ya. Kenapa lu bisa kepikiran ke situ? Ya masalahnya, dia tuh udah gak penting lagi buat kita, Do. Ya coba lihat deh. Dia gak pernah bikin masalah lagi kan. Jadi buat apa kita pikirin, buang-buang waktu, udah gak jelas gitu loh. Jadi menurut lo, kita ngelupain dia? Gitu? Iya lah. Hei, kenapa tiba-tiba lo kesian gini sama dia? Ya, emang sih gue kasian sama dia. Masalahnya dia tuh sama kayak gue. Sama-sama anak yatim piatu. Masa sih lo gak kasian sama dia, Do? Sejak kapan lo jadi so suci kayak gini, ha? Dia itu udah memperlakukan gue di depan orang banyak, Andre. Asal lo tau aja, dia gak akan bisa lolos dari gue. Maupun dia anak yatim kek, anak monyet kek, gak ada ampun. Ngerti lo? Ya, gue ngerti. Enggak, tapi masalahnya, Do, ya gak masuk di akal aja kalau seandainya... Lo udah bener-bener bentar gue lo sekarang ya? Lu lupa? Lu tuh kerja buat gue, Andre. Ya. Gue gak akan lupa kok. Bagus. Asal lo tau ya, gue yang mungut lo dari tempat sampah itu, Andre. Dan bisa aja gue ngebalikin lo ke sana lagi. Ngerti lo? Juga jam segini. Nyantai aja gimana? Pagi ini kan audisi cheerleader. Terus kenapa? Lo takut? Girls, nyadar dong. Geng kita nggak mungkin ada yang bisa ngalahin. Oke? Sekarang gue mau ganti baju. Yuk. Gede juga nyalinya. Berani-beraninya coba dia ngelawan gue. Kenapa? Kayaknya gue gak yakin deh, Tan. Maksud gue... Maksud lo? Lo takut ngadepin cewek cacat mental kayak dia? Bukannya gitu, Tan. Gue denger-dengar mereka tuh latihan keras buat audisi ini. Mau latihan satu hari 28 jam? Kalau dari lahirnya udah bego, ya bego aja. Mereka tuh pasti kalah sama kita. Percaya sama gue. Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja. Hah. Pokoknya lo harus masukin obat ini ke dalam minumannya Dea. Hendre, ngerti nggak? Ya, ngerti. Biar mampus tuh cewek. Dia pikir dia siapa berani ngelawan gue. Ya gak sih? Iya. Thanks, Henry.
audisi hari ini akan segera kita mulai. Oke, kalian semua siap-siap ya? Kalian siap? Oke, musik! Apa-apaan kalian ini? Kalian pikir cheerleadering itu main-main ya? Kalian menang. Kalianlah yang akan menjadi cheerleader sekolah ini. Ini filenya, Pak. Dari, tadi kan saya bilang, saya minta hasil rapat, bukan seluruh file kamu bawa ke sini. Kenapa dia begitu kasar sih? Dia kan bisa minta baik-baik. Dasar pemarah. Perlu apa lagi, Pak? Enggak cukup. Tenang dulu, Tan. Dengerin gue dulu, Tan. Gue tahu gue yang salah. Sorry deh, gue salah kasih. Hah? Salah kasih? Lu pikir gue bego bisa segampang itu percaya sama lo? Pokoknya Edo harus tahu biar mampus lo. Tan. Please dong, Tan. Jangan kasih tau Edo, Tan. Tan! Bawel. Andre? Hai. Hai. Makasih ya. Terus gue juga mau minta maaf sama lo, Andre. Ternyata selama ini penilaian gue salah terhadap lo. Gue cuma pengen lo percaya sama gue. Oi, Do. Nggak percuma selama ini gue ngandelin lo. Gila. Dalam waktu sekejap aja lo udah bisa bikin dia percaya sama lo. Sebenarnya waktu lo bilang nggak mungkin, gue tuh yakin. Sebenarnya lo tuh bisa. Lo cuma perlu dipaksa sedikit kok. Nih, imbalan buat lo. Ambil.
karena lo udah berhasil melewati tahap yang pertama. Kita lanjutin terus rencana kita, Andre. Gue yakin kalau bisa. Oke. Pokoknya lo lihat aja. Dia bakalan kapok. Gue udah gak sabar nunggu hasil akhir dari pembalasan kita ke dia. Gue cabut dulu ya. Oh, ya. Bukan HP aku. HP ku kemana ya? Tadi ngomong apaan aja deh, please. Tari, soal konser jazz yang tadi siang saya... Handphone saya, Tari. We'll be right back.
uniknya cinta, sayang. Dia bisa bikin kamu bahagia, tapi bisa juga bikin kamu menderita. Iya kan? Ibu ini aneh deh. Ngapain juga tiba-tiba ngomongin soal cinta gitu, Bu? Ibu kan bisa lihat dari muka kamu. Muka kamu tuh kelihatan gelisah sekali. Kamu lagi mikirin dia, kan? Tari, siapa sih laki-laki yang bisa mendapatkan cinta kamu itu? Apakah dia orang yang baik? Iya, Bu. Sebenarnya dia orang baik. Tapi dia nggak pernah mencintai Tari. Bahkan kelihatannya dia sangat sangat benci sama Tari. Dan sedalam apapun perasaan Tari terhadap dia, Tari nggak akan ngejatuhin harga diri Tari sendiri. Dan dia tidak boleh mengetahui perasaan Tari yang sebenarnya. Maaf, Pak. Ini kopinya. Ya ampun, Dre. Tampang lo parah banget, Dre. Gue bilang juga apa? Mendingan lo tuh di rumah aja. Nggak bisa, Dre. Nggak bisa. Gue harus masuk, ada olahan fisika penting banget. Gimana kalau lo izin? Nggak bisa. Daripada lo tambah parah? Ngapain sih lo kemarin bisa sampai hujan-hujanan kayak gitu? Kan lo nya sendiri yang sakit. Dre, yuk. Masuk yuk. Ayo. Tari! Tari, tunggu! Sebaiknya saya antar kamu pulang ya. Terima kasih, tapi saya bisa pulang sendiri. Eh, Tari. Kamu kenapa sih? Kenapa akhir-akhir ini kamu bersikap aneh? Aneh? Sudahlah, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Lebih baik dibicarakan kalau ada masalah. Jangan bersikap aneh seperti ini, kan nggak enak. Baik. Kalau Bapak ingin saya berterus terang, saya akan berterus terang. Saya tidak tahan atas perlakuan Bapak selama ini terhadap saya. Saya ini manusia biasa yang punya perasaan, Pak. Saya tahu sebenarnya Bapak orang baik, tapi Bapak tidak pernah bisa berlaku baik terhadap saya. Saya bukan boneka yang bisa seenaknya saja diperlakukan seenaknya seperti itu sama Bapak. Saya... Kenapa kamu jadi gegabah begini sih? Kalau sampai kamu ketabrak bis, kalau
karena semua sia-sia. Waktu tak mentabiskan rinduku pada cintamu. Semua tak berguna. Mau kemana dong? Besok kan sudah mulai ujian semester. Terus kenapa? Tumben papa perhatian. Loh. Maksud kamu apa? Kenapa kamu ngomong begitu? Ya karena selama ini yang ada di pikiran papa cuma Kak Rama. Kak Rama dan Kak Rama. Kayaknya tuh Kak Rama terlalu berarti banget di hidup papa ya. Dibandingkan Edo. Apa-apaan kamu? Nggak betul itu. Kenapa kamu bisa ngomong begitu? Kenapa? Apa ini? Ini surat pengunduran diri. Tari, kenapa? Kenapa? Bukankah kemarin saya sudah bilang kalau saya tidak suka atas perlakuan Bapak selama ini terhadap saya? Dan saya paling tidak suka kalau Bapak tidak pernah melihat mata saya ketika Bapak sedang bicara. Saya tidak suka, saya benci atas semua perlakuan Anda terhadap saya benci. Saya tidak suka dan saya benci. Mati. Lu belum kalah. Lu yang curang. Jadi, gua nggak akan bayar. Lu jangan macam-macam sama gua ya. Lu belum tahu gua ya. Pokoknya lu harus bayar. Lu pergi daripada teman-teman gua untuk habisin. Woi, apa-apaan nih? Lu diapain, Dok? Tuh orang ngomongin lu, Dok. Mendingan lu cabut deh. Daripada gua bikin bonyok lu. Dengar ya. Gua nggak akan tinggal diam. Lu lihat pembalasan gua nanti. Hah? Gua gak akan tinggal diam, lu lihat nanti. Cabut. Awas lu. Mati lu. Dok, kalau menurut gua mendingan kita bayar aja tuh orang. Lihat aja muka kan mereka udah kayak preman semua. Daripada kita kenapa-napa, kita cari tempat ya, kita cari aman. Tapi dari mana gua bisa dapat duit sebanyak itu? Nah, gua ada ide. Ayo cabut. Mama, kamu lihat si Edo? Enggak, Pak. Sepertinya dari tadi sore dia belum pulang. Kenapa, Pak? Uang Papa yang dilatih hilang. Papa khawatir kalau Edo akan menggunakan uang itu untuk taruhan balapan sepeda motor. Saya akan cari dia, Pak. Papa nggak usah khawatir. Karena gue lelaki, gue tepatin janji gue. Bagus, pintar lo. Dan gue udah gak ada urusan sama lo berdua lagi. Yang udah cabut. Ya. Lo mau pergi kemana? Lo gak boleh pergi sebelum gue bilang lo boleh pergi. Apa-apaan nih? Lo siapa? Oh, kita udah bayar. Dengar ya. Lu memang udah bayar utang lu ya. Tapi ingat, lu belum bayar perlakuan lu yang kurang ajar tadi. Tidak, apaan nih?
Diam, Do! Apaan sih lu norak banget sih? Do! Mati lu! Apaan sih lu norak banget sih lu! Mati lu! Edo! Edo! Siapa lu? Mau kemana lu, ha? Men, sabar, men! Bayar nggak? Wah, wow, ketusuk lu! Edo! Ya Allah! Parama! Parama! Do, udah biarin aja. Lu kok tega banget polisi? Lu cabut sama Do. Aduh, sayang. Lukisannya bagus sekali. Kamu betul-betul berbakat, sayang. Tapi, Bu, coba Laras punya cat minyak yang waktu Laras lihat toko. Pasti hasil lukisannya bakal lebih bagus. Sayang, sebentar lagi kakak kamu kan gajian. Jadi cat minyak itu pasti dibeliin sama dia. Ya kan, Tari? Iya, Kak. Bener, Kak. Tari? Tari tidak akan lagi kembali ke sana, Bu. Maksud kamu apa? Kamu nggak bekerja di sana? Iya, Bu. Tari memutuskan untuk berhenti bekerja. Loh, kok bisa gitu, Mbak? Bawa segera pasien ini ke ICU. Bagaimana ini? Tidak satu pun keluarganya yang datang. Polisi tidak menemukan identitas. Bagaimana kami menghubungi keluarganya? Bagaimana ini, Dok? Pasien ini sudah banyak kehilangan darah. Tapi tanpa tanda tangan keluarganya, dan kita nekat melakukan operasi, kalau terjadi apa-apa dengan pasien ini bagaimana? Kita bisa ditutup sama keluarganya. Lantas bagaimana? Biar saya saja yang memberitahu keluarganya, Dok. Anda kenal dengan pasien ini? Saya adalah salah satu murid beliau. Beliau ini adalah Parama, Parama adalah kepala sekolah saya. Jadi kalau dokter ingin menghubungi keluarganya, yaudah. Biar saya saja yang menelpon dan saya yang akan membuang waktu. Sesampainya mereka di sini, sudah terlambat semua. Ya udah kalau kayak gitu biar saya saja mewakili keluarganya dan saya mendatanganinya. Gimana, Dok? Saja kamu, Dok. Keluar, Pak. Papa tahu kamu keluar, tapi dari mana? Tumben Papa perhatian. Biasanya juga Edo sering keluar malam. Oh, jadinya kamu terus mencuri uang Papa setiap kamu pergi keluar malam, begitu? Jawab! Edo cuma minjem, Pak. Pasti Kak Rama udah bilang ke Papa, ya? Kamu ini kenapa sih, Dok? Sedikit-sedikit menyalahkan Rama. Rama. Apa kamu pikir Papa sendiri nggak tahu kamu mengambil uang Papa dari laci? Hah? Apa kamu pikir Papa nggak ngitung? Papa nggak perlu bantuan Rama hanya untuk mengetahui kelakuan busuk dari kamu. Kamu ini benar-benar sudah keterlaluan. Selama ini Rama selalu menolong dan membela kamu. Tapi apa balasan kamu sama dia? Kamu malah terus membenci dan menyalahkan dia. Iya. Iya, Pak. Kak Rama selalu benar. Edo yang salah. Edo tuh benci sama Kak Rama, Pak.
Sekali lagi Papa dengar kamu bicara seperti itu tentang Rama, Papa akan... Apa? Papa mau apa? Mau usir Edo? Silakan. Lagi pula Edo udah muak tinggal di rumah ini, Pak. Kamu itu... Halo? Apa? Apa mungkin... Iya, iya. Saya akan segera datang. Terima kasih. Apakah Anda orang tua pasien? Iya, Dok. Saya ayahnya. Bagaimana keadaannya? Bapak tidak perlu khawatir. Lukanya tidak terlalu serius. Syukurlah kalau begitu, Dok. Untuk saat ini, dia baik-baik saja, Pak. Untuk saat ini? Maksud dokter? Bapak tenang dulu. Anak Bapak sekarang sedang dibius. Tapi begitu dia sadar, kami perlu mengadakan tes-tes lebih lanjut. Tega, Dok. Pak Rama masuk rumah sakit dan dia nggak sadarkan diri. Baguslah. Lebih bagus lagi kalau dia nggak sadar-sadar. Dok, lu kok ngomongnya kayak gitu sih, Dok? Ingat, Pak Rama celaka gara-gara nolongin lu juga. Sejak kapan lu jadi ngebelain dia, hah? Dre, gua ngebayar lu bukan buat ngehianatin gua. Ngerti lu? Iya, oke. Tapi kan Pak Rama itu, Dok. Stop! Lu jangan sebut-sebut nama dia lagi, Dre. Kalau dia tahu gua bermasalah sama bokap gua lagi, dia bakalan senang. Kecuali kalau lo jadi saksi gue, kita bilang aja kita nggak tahu apa-apa soal ini. Tapi apa? Lo nggak mau bantuin gue? Oke. Sejak kapan sih gue nggak pernah bantuin lo? Bagus lo. Nih, rahasia ini jangan sampai bocor ke orang lain. Tapi ingat, kalau sampai bocor, lu gak akan selamat. Nih. Cabut sana. Udah cepetan. Makasih, Dok. Wey, Dok. Udah liat Andre gak? Kelihatannya dia belum datang deh. Emang ada perlu apa? Dia bilang dia punya rencana sama gue. Tapi dia gak mau ngasih tau rencana itu apa. Gue harus ngomong apa nih sama Edo? Kalau Edo nanya, gue harus jawab apa nih? Dre, gimana? Udah dapat kabar belum dari dia? Maaf bos, belum. Apa? Belum kata lo? Apa lo udah pesan hidup apa? Damn! Aduh, Edo, sorry Edo, gue. Aduh, gimana dong? Harus ngomong apa? Andre. Hai. Lo sering ngomong sendirian kayak gini ya? Lo bukannya lagi ngetren ngomong sendirian. Iya kan? Lo baru datang. Soalnya dari tadi gue nyariin lo terus. Lo juga... Enggak, maksud gue. Ada apa nyariin gue? Enggak ada apa-apa sih. Gue cuma mau balikin ini. Ah. Makasih, Andre. Ya. Wangi banget. Pasti baru dicuci ya. Loh. Ini apaan? Buat orang yang lagi sakit flu. Dia. Makasih ya.
Tari? Loh, kok tumben pagi-pagi udah datang? Aku cuma ngambilin file aku. Aku udah gak kerja di sini lagi. Ah, yang benar. Ah, bisa mati muda aku sama Sinter satu itu. Ya udah deh, aku pulang dulu ya sebelum dia datang. Tapi Pak Rama gak bakalan datang hari ini. Kan dia masuk rumah sakit. Apa? Rumah sakit? Memangnya kamu gak tahu? Tadi malam kan dia ditusuk.